Saudara, kejuaraan nasional terjun payung Kasau Cup 2023 yang digelar di Malang, Jawa Timur berhasil mencatatkan rekor MURI dengan jumlah penerjunan terbanyak di Indonesia. 169 atlet terjun payung dari 15 provinsi di Indonesia ambil bagian dalam kejuaraan nasional Kasau Cup 2023 yang digelar di lapangan Dirgantara, Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Mereka beratraksi di atas langit kota Malang hingga mendarat di sasaran yang disiapkan panitia. 6 kategori diperlombakan di kejurnas ini, yakni ketepatan mendarat beregu dan perorangan, hingga kerjasama antar parasut dan kerjasama di udara. Kejurnas terjun payung ini tercatat dalam MURI sebagai kompetisi dengan penerjunan terbanyak. Dengan jumlah penerjunan 1.419 dan menggunakan 56 sorti pesawat CASA C212 Skadron Udara 4 dan 10 sorti pesawat C130 Hercules Skadron Udara 32. Sebanyak 1.419. Pada momen kesempatan kali ini ada beberapa yang dipecahkan rekornya. Seperti Formation Skydiver, kemudian Canopy Formation, itu juga pecah rekornya. Karena masuk kriteria MURI, ya tidak ada salahnya juga kita mencatatkan. Karena ini sebagai sejarah, kita harus bisa menghargai sejarah. Dan mudah-mudahan ke depannya bisa dijadikan referensi, karena nantinya kita akan membuat standar kejuaraan nasional terjun payung dari kejuaraan terjun payung tahun ini, 2023. Selain menjadi tolak ukur kejuaraan terjun payung selanjutnya, kegiatan ini sekaligus menjadi babak kualifikasi PON 2024. Kejurnas terjun payung Kasau Cup 2023 yang mencatatkan rekor MURI ini digelar mulai 21 September hingga 1 Oktober 2023. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.